Halo, balik lagi bersama Jajanan Pinggiran. Kali ini gue mau bikin rujak mangga muda. Yes, dengan perlengkapan seadanya. Ini ada cabai sisaan masak, terus ada garam. Ini ada terasi. Terus ada mangga nih. Boleh minta sama tetangga. Aduh. Oke. Guys, kita langsung aja coba bikin. Ini sebenarnya udah pernah gue bikin di video-video yang sebelumnya, kalian bisa cek ya, bawah ke bawah. Mangga muda. Terus, salah ngambil guys. Ini bukan terasi. Ini kopi, guys. Belum gua ingin, guys. Nah, ini adalah terasi. Salah ambil tadi kopi. Pantesan baunya beda. Ini adalah terasi. Ya. Untung aja. Jadi rujak kopi tadi. Terasi secukupnya sih, cuma karena gue suka sama aroma terasi, bikin sedep dia. Jadi secukupnya aja sih, kira-kira. Ya, udah. Gue gak mau banyak-banyak. Cabenya, karena takut pedes. Jadi yang penting kita dinikmati rujaknya. Ini cabai berapa nih ya? 8 atau 10 ya? Seharusnya aja kira-kira sih. Mau haus juga gak apa-apa. Nah, sudah jadi. Bumbunya cukup simpel. Jangan lupa dikasih gula putih, karena kita gak pakai gula Jawa, kita pakai gula putih. Ya. Biasanya secukupnya juga, berapa sendok? 3, 4. Coba 4 dulu ya, nanti kalau kurang kita tambahkan. Ya. Udah kita tambahinnya aja. Kalau dasarnya sebenarnya udah jadi nih. Kasih sedikit air. Air. Sebenarnya sih kalau yang lebih enaknya sih nunggu airnya ini nunggu dari si lumeran si gulanya ya, karena mungkin terlalu lama jadi lumer ya. Terus kita kasih cuka sedikit. Masuk lagi. Aromanya sudah mulai tercium dan zatnya. Ya, kayak gini lah bumbunya. Ngiler langsung, ngiler, ngeces. Terus ini dia mangganya.
boleh minta sama tetangga, cuma dapat dua. Oke, kita sarankan mangganya pakai mangga mentah ya, jangan yang matang, kurang enak. Campurin di sini, campurin di sini. Campur. Sorry agak berisik karena lagi ada kumpul sama keluarga ini di rame. Ini udah jadi ini. Aduk ya hingga merata. Ini tadi gue ada mangganya yang agak sedikit matang ya, jadi agak banyak sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena mangga boleh minta, jadi ya sudahlah. Oke, udah jadi nih guys, simple banget. Jadi, buat yang lagi ngidam nih ya, lagi hamil, rekomendasi ini adalah resep paling bikin ngeces di siang-siang ini. Mungkin juga bukan buat untuk orang hamil ini, karena orang biasa juga kalau ngeliat kayak gini bakal ngeces. Cobain dulu ya guys. Guys, cobain lagi guys. Mantap. Ini kurang cabai ya. Cobain lagi. Asamnya kerasa. Terus gurih.
mampet nih. Apa lagi ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Cukupkan video kali ini. Jangan lupa terus subscribe dan dukung terus jajanan channel jajanan pinggiran. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.